nampaknya Presiden UMNO tidak menerima ataupun tidak mahu menerima kenyataan bahawa beliau sepatutnya tidak bertanding pada PRU ke-15 ini. Kalau beliau seorang negarawan, kalau beliau seorang yang mempunyai integriti, seorang yang mempunyai apa tu maruah, sudah tentu beliau awal-awal lagi menyatakan beliau tidak akan bertanding pada PRU ke-15 ini kerana beliau masih lagi mempunyai kes mahkamah. Beliau masih lagi mempunyai kes mahkamah dan kes mahkamah itu beliau telah pun dipanggil untuk membela diri. Iaitu kes berkenaan dengan Yayasan Akal Budi dan pertuduhan itu bukan satu dua tetapi 47 pertuduhan. Jadi sebenarnya beliau kena bersabar supaya tidak bertanding pada PRU ke-15 kerana kalau beliau didapati bersalah. Jadi ianya akan menyusahkan kena pilihan raya balik dan sebagainya kalau beliau menang. Dan yang lebih penting, kalau UMNO itu adalah parti yang ada maruah, ada integriti, sepatutnya UMNO tidak akan menurunkan Zahid bertanding lagi. Kerana kita sebenarnya sebagai ahli politik ini, kita mestilah bersih. Bukan saja bersih tetapi dilihat bersih. Kalau kita sudah ada kes sampai 47 kes di mahkamah, maksudnya kita sudah ada kontroversi, kita sudah dilihat tidak bersih. Dan sebagai seorang negarawan, sebagai seorang ahli politik yang berintegriti, kita sepatutnya tidak menawarkan diri untuk bertanding. Kalau di negeri maju di Amerika, di apa tu Britain, saya pasti pemimpin-pemimpin mereka tidak akan bertanding dalam pilihan raya kerana mereka ingin menunjukkan bahawa UMNO itu adalah parti yang bersih, parti yang ada integriti, parti yang tidak meletakkan pemimpin yang ada kes mahkamah sebagai calon. Itu pasti kalau di Britain dan di US. Jadi di Malaysia ini yang kita pelik, orang yang didapati bersalah pun, telah didapati bersalah pun nak lagi diletakkan sebagai calon pilihan raya. Lepas tu yang ada kes mahkamah sampai 47 kes nak lagi bertanding. Bukan saja nak tetapi parti dia sendiri tidak menyatakan bahawa orang yang ada kes mahkamah tak boleh bertanding. Sepatutnya partinya menyatakan demikian. Kalau presiden itu perasan, contohnya Zahid Hamidi perasan dia bagus, perasan dia tak bersalah dan sebagainya, sepatutnya ahli-ahli UMNO sendiri, pemimpin-pemimpin UMNO, Timbalan Presiden, AJK Majlis Tertinggi dan sebagainya, sepatutnya menghalang daripada Presiden UMNO untuk bertanding. Beritahu dia, Tuan Presiden, kau tak layak untuk bertanding sebab engkau apa tu ada kes mahkamah. Kes mahkamah ini bukan cerita omongan kosong. Kes mahkamah memang telah pun dibicarakan di mahkamah. Ada orang kata saya bercakap tak ada fakta. Tak ada fakta apa yang Zahid ni memang sedang dibicarakan di mahkamah. Tak ada fakta apa. 47 pertuduhan dibicarakan di mahkamah. Tak ada fakta lagi. Saya tak tahulah. Bukan saya tuduh dia kena bicara dan sebagainya. Memang sedang dibicarakan. Jadi kalau tak ada fakta tu, hanya orang UMNO yang hanya mencari alasan sajalah kan. Jadi sebenarnya bagi saya ini adalah satu kesilapan paling besar UMNO. Jadi rakyat kena lihat perkara ini. Pertama, sebagai seorang yang bertanggungjawab, okay, sebagai seorang ahli politik yang bertanggungjawab, yang ada harga diri, ada maruah, sepatutnya Zahid Hamidi awal-awal lagi menarik diri daripada bertanding. Itu pertama. Yang kedua, sepatutnya UMNO itu sendiri membuat keputusan bahawa parti, mana-mana pemimpin ahli-ahli yang ada kes mahkamah, sedang dibicarakan di mahkamah, mesti ataupun tidak dibenarkan untuk bertanding kerana ianya akan mencemarkan nama parti itu sendiri. Jadi saya nak ajak rakyat, seluruh rakyat Malaysia melihat perkara ini bahawa inilah UMNO. Mereka tidak melihat apa tu rasuah penyalahgunaan kuasa itu sebagai faktor perkara yang serius. Jadi mereka tetap juga nak orang yang kontroversi untuk dijadikan calon. Jadi inilah antara sebab mengapa kita mesti tolak UMNO. Kita mesti jangan pangkah UMNO. Jangan pangkah BN. Kerana saya dah beritahu banyak kali, DNA yang ada di dalam apa tu bosku tu sebenarnya mengalir di dalam tubuh pemimpin-pemimpin UMNO dan ahli-ahli UMNO yang tidak melihat bahawa rasuah dan salah guna kuasa itu adalah perkara yang bahaya kepada negara kita.
bahaya kepada harta, duit rakyat, dana awam dan sebagainya. Jadi satu lagi, tiap-tiap malam saya bagi fakta, saya bagi hujah mengapa UMNO tidak, apa tu, UMNO mesti ditolak pada PRU ke-15 ini. Jadi sepatutnya UMNO dan ahli UMNO kena fikir perkara ini. Jangan kita tawarkan pemimpin-pemimpin yang kontroversi, pemimpin-pemimpin yang ada kes mahkamah untuk jadi calon kita. Barulah kita dapat buktikan bahawa UMNO BN itu adalah parti yang bersih, parti yang membenci rasuah, parti yang benci penyalahgunaan kuasa. Walaupun pemimpin kita itu belum lagi disabitkan kesalahan mahkamah, belum lagi. Tetapi sebagai sebuah parti politik dan juga sebagai seorang ahli politik, walaupun belum dibuktikan di mahkamah, kalau di negara barat, okey, baru di siasat pun mereka akan tarik diri dah. Mereka akan letak jawatan dah. Perdana Menteri Britain yang hanya membuat kesalahan sikit saja telah pun meletakkan jawatan walaupun hanya memerintah dalam 6 minggu. Tak silap saya, baru 6 minggu dia jadi Perdana Menteri, tetapi dia ada harga diri, dia ada maruah, dia ada integriti, dia ada prinsip, kerana dia lebih pentingkan negara dia daripada kepentingan diri sendiri. Kalau kita pentingkan negara, kalau kita pentingkan rakyat, kita sebagai pemimpin, kita dah tahulah kita ada kes mahkamah, kita ada kontroversi. Okey, kita dengan sendiri mengundur diri supaya kita nanti, parti kita itu dilihat bersih, parti kita itu tidak dilihat kontroversi, dan kita mengajar rakyat kita, mengajar rakyat kita supaya bertanggungjawab. Jangan hanya kita penting nak jawatan, tetapi kita tak faham bahawa kita adalah orang yang ada isu, orang yang ada kontroversi, yang sepatutnya awal-awal lagi tidak dicalonkan. Itu yang paling penting. Kita kena ajar rakyat kita. Jangan pilih pemimpin yang ada kontroversi, ada kes mahkamah. Walaupun belum disabitkan kesalahan, tetapi memang sudah ada bukti, ada evidence. Okey, ada isu. Kalau tidak, dia tidak dipanggil untuk membela diri. Orang Mak Saleh bukan saja dah kena kes mahkamah, baru kena siasat pun dia dah tahu dah bahawa dia sudah tidak layak untuk menjadi pemimpin. Jadi inilah yang kita perlu ajar kepada rakyat kita, bahawa kita bukan saja memilih pemimpin calon yang bersih, tetapi calon yang dilihat bersih, calon yang tak ada kontroversi. Kalau kita pernah dengar calon ini pernah tipu rakyat, pernah tipu, contohnya tipu bisnes, dia menipu orang dan sebagainya. Jadi kita sepatutnya tidak boleh memilih orang yang macam ini, kerana dia ada track record. Contohnya dia, kalau dia pernah jadi, masa dia jadi ahli majlis dan sebagainya, dia pernah apa, ada isu kena apa, public inquiry internal, kena internal apa tu, domestic inquiry dan sebagainya, kan. Jadi apa tu, perlu difikirkan. Jadi bagi saya lah, UMNO BN masih belum terlambat, walaupun sepatutnya saya tak cakap macam ni, tetapi kita nak mewujudkan suasana politik yang bersih, kan. Jadi kita, saya nak mencadangkan kepada UMNO, walaupun dia dengar tak dengar, supaya mereka memikirkan, supaya mereka memikir dan memilih calon yang bersih dan dilihat bersih saja. Orang-orang seperti Zaid Hamidi, Aziz Rahim, Bong Mokhtar, siapa lagi, Ahmad Maslan dan lain-lain itu, sepatutnya mereka ini tidak dicalonkan lagi, kan. Tak dicalonkan lagi. Dan saya, bagi saya, walaupun saya penyokong PH, saya tak kisah kalau UMNO tidak UMNO mengikut apa cadangan saya ini, kerana kita nak melihat calon-calon yang bertanding ini, walau dari mana, dari parti mana sekalipun, kita nak lihat mereka ini adalah calon yang bersih dan dilihat bersih. Barulah kita dapat menawarkan calon-calon pilihan raya kepada rakyat calon yang hebat. Tak kisahlah daripada parti mana sekalipun, yang penting kita memberikan peluang seluas-luasnya kepada rakyat memilih calon-calon yang bersih dan dilihat bersih, yang tidak ada kontroversi. Barulah parti itu parti yang bertanggungjawab. Jadi kalau kita tawarkan calon-calon yang tak bersih, calon-calon yang ada isu, calon-calon yang tengah dibicarakan di mahkamah, maksudnya kita menawarkan calon ataupun pemimpin-pemimpin yang tak sepatutnya kepada rakyat. Jadi sudah tentu akan ada rakyat yang mengundi dia.
Sebab rakyat kadang-kadang dia pun tak tahu ataupun dia fanatik kepada seseorang itu. Itu perkara yang saya walaupun pemimpin UMNO dengar tak dengar, saya nak share, nak kongsi bersama dengan kawan-kawan tentang pentingnya sesebuah parti itu, tak kiralah Gerakan Tanah Air ke Pejuang ke Bersatu ke PAS ke Amanah ke siapa ke, DAP ke UMNO ke, tolong cari calon-calon yang bersih dan dilihat bersih, calon-calon yang tidak ada kontroversi, yang tidak sedang dibicarakan mahkamah, hantar mereka menjadi calon supaya rakyat dapat pilih betul-betul mereka yang bersih dan dilihat bersih. Itu yang penting, kan? Jadi itu yang penting. Bagi saya, perkara itu sangat penting supaya kita dapat wujudkan suatu budaya baik, budaya baru dalam negara kita, dan rakyat dapat memilih calon yang yang baik, calon yang bersih, calon yang tak ada isu, calon yang tak ada kes dibicarakan di mahkamah dan sebagainya. Sama ada tuan-tuan setuju tak setuju, terpulang kepada tuan-tuan. Dan kalau tuan-tuan tidak ada kepentingan, kalau tuan-tuan tak fanatik, saya yakin tuan-tuan setuju dengan saya. Kan kalau tuan-tuan tak fanatik atau tuan-tuan dah tutup dah minda tuan-tuan, dah tentu tuan-tuan akan setuju dengan saya. Kecualilah ada orang yang disebut khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah. Tu tuan-tuan cari sendirilah makna dia, kan. Jadi khatamallah, Allah memeterikan hati mereka. Itu lain cerita, kan. Kita doakan supaya kita tidak dipaterikan oleh Allah hati kita, supaya kita boleh menerima benda yang baik, boleh menerima benda yang berprinsip, bermaruah dan sebagainya.